Famous as Final Cut King. You will like to watch. YouTube must be familiar with the name Sasuke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tul Jalil Kel. Ya, pada video kali ini saya akan menggambarkan sosok legendaris yang ada di YouTube sebagai master video cut magic. Ya, Sasuke pasti sudah tidak asing lagi. Namun sebelumnya, loh, ternyata video yang awal tuh nggak kerekam, teman-teman. Yang ada nih paling pertama video yang ini. Ya gimana lagi ya? Ya udahlah, mohon maaf ya. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video menggambar seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan share juga ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat. Dan sekedar mengingatkan pada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman ingin berlangganan dengan channel konten video menggambar seperti ini dan di channel ini, maka maka silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, karena channel ini upload setiap hari. Oke, lanjut. Menjadi terkenal saat ini bukanlah hal yang sulit. Banyak di antara mereka yang memanfaatkan teknologi internet dan media sosial untuk bisa menjadi terkenal. Salah satunya adalah Sasuke, sang videomaker dengan sentuhan ajaib. Bagi Anda yang memiliki akun Vine dan terbiasa mengakses YouTube, bikin YouTube, upload YouTube, pasti sudah tidak asing dengan pria muda yang satu ini. Di usia yang baru menginjak 24 tahun, King sudah menjelma sebagai bintang Vine dan YouTube. Kepiawaiannya dalam merekam dan mengedit video-video unik membuat pria berkebangsaan Amerika itu dalam sekejap menjadi bahan perbincangan di antara para netizen dari seluruh dunia. Lantas siapakah Sasuke ini sebenarnya? King sendiri tak seperti kebanyakan remaja-remaja yang eksis di dunia maya dan media sosial pada umumnya. Ini gimana sih maksudnya? Hanya saja karya-karya yang dihasilkan oleh King terbilang sangat spektakuler. King kecil sebelum lulus dari Biola University ini lahir dan tumbuh di Portland, Oregon, Amerika Serikat. Gemar sekali merekam video, bahkan ketika berusia 7 tahun, King sudah bisa membuat film pertamanya menggunakan kamera video rumahan. Baru ketika ia berumur 14 tahun, ia pun mulai serius dengan membeli berbagai peralatan perekaman dan editing video, termasuk komputer mic, kamera, dan tentu saja tripod. Memulai karirnya di tahun 2008 dengan mendirikan sebuah situs bernama finalcutking.com. Di situ ia memberikan pelatihan dan tips tentang bagaimana menggunakan software editing Final Cut Pro. Tak hanya beraksi di situs, King pun kemudian merambah tutorialnya di YouTube dan mendapat sambutan yang luar biasa. Di tahun 2011, melalui akun YouTube-nya, Final Cut King merilis video Jedi Kitchen yang ia produksi bersama teman-teman kuliahannya. Dalam waktu 3 hari, video tersebut berhasil menyedot 5 juta penonton. Jedi Kitchen Strike Back sukses meraih 10 juta penonton. Tak heran, YouTube pun menobatkan King sebagai satu dari 25 filmmaker muda menjanjikan di negeri Paman Sam. Pada Mei 2013 lalu, 3 tahun kemudian,
King pun merambah ke media sosial Vine. Lagi-lagi, King berhasil menyita perhatian pengguna Vine dengan video-video unik hasil ciptaan ia bersama dengan kawan-kawannya. King pun kemudian memperoleh gelar sebagai Vine Magician. Dengan video 6 detiknya yang mengagumkan, King kini meraih 2 hingga 7 juta follower di akun Vine, Sex King. Banyak yang bertanya bagaimana Sex King melakukan hal itu. Sebenarnya cukup mudah. Kami merekam video lompat atau apapun itu dan cut. Kemudian ketika aku sedang dalam keadaan freeze, itulah teman-teman datang dan merubah pakaian atau apapun itu. Jelasnya seperti yang dikutip dari ABC News Jumat 13/3/2015. Banyak orang yang bertanya-tanya, bagaimana kamu melakukan itu? Lanjut dengan bangga. Video yang dihasilkan rata-rata memiliki durasi hanya 6 detik. Namun nyatanya King dan teman-temannya butuh waktu yang cukup lama untuk merekam dan editing. Wow. Iya sih ya, kalau kita udah mainnya di editing, semakin durasinya pendek itu, video yang akan di edit itu pasti banyak gitu loh. Makin lama juga itu. Biasanya butuh waktu sekitar 5 jam untuk merekam dan mengedit video, ucap King. Seperti kebanyakan filmmaker muda lainnya yang tumbuh di era Indiana Jones dan Jurassic Park, King pun bercita-cita untuk menjadi the next Steven Spielberg. Tak hanya muncul di Vine dan YouTube, karya-karya King bisa Anda temui di akun Instagram miliknya, yakni dengan akun Final Cut King atau di akun Twitter Final Cut King. Dan cukup sekian informasi dan biografi singkat dari sosok Sex King. Semoga menambah wawasan kita pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton video ini sampai dengan selesai. Buat yang udah subscribe, janganlah diklik unsubscribe. Dan yang belum subscribe, ya subscribe lah. Dan nantikan video berikutnya. This is Fruit Swap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is user 4. But we like would use these computers to render because they're way faster. So we shot Jedikins down here, like the kid was flying here. I remember Aaron like got shot at right here, and then they turn and they fly into this room.